إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Senantiasa kita memuji Allah yang telah banyak memberikan kepada kita karunia-Nya, dan tak lupa salawat dan salam untuk Rasulullah salawatullahi alaihi wassalamu yang telah begitu semangat memberikan hidayah kepada umatnya dan kepada kaum mukminin sangat sayang sekali. Akhul Islam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul semuanya dengan dua perkara. Yang pertama ilmu dan yang kedua amal. Allah berfirman, Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan membawa hidayah yaitu ilmu. Wa dinil haqq, dan agama yang hak yaitu amal. Untuk apa? Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Agar Allah memenangkan ia di atas seluruh agama. Ini menunjukkan bahwasannya ilmu dan amal ketika itu berpadu maka akan memberikan kemuliaan bahkan kejayaan terhadap umat Islam. Oleh karena itulah akhul Islam, Allah menyuruh kita untuk meminta jalan yang lurus, dan jalan yang lurus itu adalah ilmu dan amal. Allah berfirman, Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, berikan kami hidayah kepada jalanmu yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang sesat, dan bukan pula jalannya orang-orang yang dibenci. Bukan jalan orang-orang yang dibenci, bukan pula jalan orang yang sesat. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW menafsirkan siapa yang dibenci. Kata Rasulullah, humul Yahud, mereka orang-orang Yahudi. Siapa yang sesat, humul Nasara, kata Rasulullah, yaitu orang-orang Nasrani. Kenapa orang-orang Yahudi dibenci oleh Allah? Karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Kenapa orang-orang Nasrani sesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Maka Allah meminta kita, menyuruh kita minta kepada Allah jalan yang lurus, di mana jalan yang lurus itu adalah ilmu dan amal. Setiap kita wajib menuntut ilmu, dan setiap kita wajib mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ketika ilmu tidak dibarengi dengan amal, di saat itu ilmu akan pergi, bahkan ilmu akan menjadi bumerang untuk pelakunya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran hujjatun laka au alaik. Al-Quran menjadi hujjah yang akan menolong kamu, membela kamu. Atau Al-Quran akan menjadi hujjah alaik, hujjah yang akan menjerumuskan kamu ke dalam api neraka. Oleh karena itulah Rasulullah SAW selalu mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Dan Rasulullah berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Akhun Islam, a'azzakumullah.
nun di sana. Ada perkara-perkara yang menyebabkan ilmu kita tidak bermanfaat. Ilmu kita tidak berubah menjadi amal. Apa perkara-perkara itu? Allah telah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim yang menyebabkan ilmu kita tidak berubah menjadi amal, tapi hanya menjadi wabal, kebinasaan untuk pelakunya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Bacakan kepada mereka tentang orang, tentang kisah orang yang diajarkan kepadanya ayat-ayat kami, lalu ia lepas dari ayat kami tersebut. Fa'atba'ahu syaitan, lalu setan pun mengikutinya. Fakana minal ghawin, jadilah ia termasuk orang-orang yang tersesat jalan. Walau syi'na larafa'nahu biha, padahal kata Allah, kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, akan tetapi dia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Rupanya ini dua perkara ya akhir Islam yang menghalangi seseorang ilmunya berubah menjadi amal. Si Bal'am ini yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam diajarkan oleh Allah tentang Taurat, tapi ternyata si Bal'am tidak mensucikan hatinya, tidak membersihkan hatinya dari cinta dunia dan mengikuti hawa nafsu, sehingga akhirnya akhul Islam ia buang jauh-jauh Taurat demi mendapatkan kekayaan ataupun harta dunia. Dia lebih tertipu dengan dunia, dia lebih suka mengikuti hawa nafsunya daripada mengikuti ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ya akhul Islam, siapa di antara kita yang ingin agar ilmunya bermanfaat, ingin agar ilmunya berubah menjadi amal, maka hendaklah ia beningkan hatinya. Karena kata Rasulullah, hati kita ini bejana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fil ardi aniyah." Allah memiliki di muka bumi ini bejana-bejana. "Ahabbuha ila Allah araqquha wa asfaha." Yang paling dicintai oleh Allah dari bejana itu yang paling lembut dan yang paling bening. "Wa aniyatullahi fi ardih qulubi ibadihi salihin," kata Rasulullah. Sedangkan bejana Allah di muka bumi ini adalah hatinya orang-orang yang saleh. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya hati kita bagaikan bejana. Apabila kita masukkan ke dalam bejana itu dan kita penuhi bejana dengan air yang kotor, maka air yang bening pun akan sulit untuk masuk ke dalamnya. Apabila kita penuhi hati kita dengan cinta dunia dan hawa nafsu, iman pun akan sulit sekali masuk ke dalam bejana itu. Oleh karena itu ya akhul Islam, siapa saja yang ingin ilmunya berubah menjadi amal, hendaklah ia beningkan hatinya. Beningkan hatinya dari mengedepankan kehidupan dunia, lebih mencintai dunia. Beningkan hatinya daripada mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Di saat itulah insyaAllah ilmu itu berubah menjadi amal. Tapi ketika hatinya penuh dengan syahwat, hatinya penuh dengan hawa nafsu, hatinya penuh dengan cinta dunia, ilmu barangkali berubah menjadi wabal, kebinasaan atas dirinya. Umat al-Islam, a'azzakumullah. Kemudian yang kedua ya akhul Islam, yang menyebabkan ilmu kita tidak berubah menjadi amal, kurangnya keikhlasan kita dalam menuntut ilmu. Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda dalam hadis yang diikuti oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan hadis ini hasan, "Man talabal ilm," barang siapa yang menuntut ilmu, "mimma yubtagha bihi fihi wajhullah," dari ilmu-ilmu yang harus dia mengharapkan wajah Allah padanya, yaitu ilmu agama, "la yatlubuhu illa li'aradin minad dunya," ternyata ia menuntut ilmu tersebut hanya ingin mendapatkan sedikit dari perhiasan dunia, "lam yajid urfal jannah," dia tidak akan mencium bau surga. Ketika seseorang menuntut ilmu agama,
hanya sebatas ingin disebut dirinya alim atau ustad, maka pada waktu itu ilmunya barangkali tidak bermanfaat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah, "Salatsatun awwalu man tus'aru bihimun nar." Ada tiga orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Siapa dia? Yang pertama, orang yang alim dan qari. Allah panggil dia, lalu Allah memperkenalkan nikmat-nikmatnya kepada dia. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Madza amilta ya fulan?" Apa yang kau amalkan di dunia, hai fulan? Dia berkata, "Ya Rabb, aku dahulu menuntut ilmu karena engkau. Aku dahulu membaca Al-Quran karena engkau." Allah berfirman, "Kadzab, kamu dusta. Kamu dahulu menuntut ilmu hanya karena ingin disebut alim. Karena kamu dahulu membaca Al-Quran hanya karena ingin disebut qari. Faqad qil, dan kamu sudah mendapatkan sebutan tersebut." Kemudian ia pun diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Rupanya keikhlasan akhul Islam sangat penting sekali dalam menuntut ilmu Allah, supaya ilmu itu berubah menjadi amal. Sekarang ini kita menuntut ilmu untuk apa? Apabila kita menuntut ilmu memang ikhlas mengharapkan wajah Allah, menghilangkan kebodohan dari diri kita, dan kita pun berazam, "Saya ingin menuntut ilmu supaya saya amalkan insyaAllah, Allah akan bantu kita." Tapi kalau kita menuntut ilmu hanya untuk berbangga-bangga saja, agar orang memandang dia seorang ahlul ilm, la wallah, ilmu itu enggan untuk menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat, sehingga akhirnya menjadi wabal, kebinasaan atas pelakunya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, seseorang yang telah menuntut ilmu, ia dituntut untuk mengamalkan ilmu. Dan seseorang yang tidak tahu ilmu, ia dituntut untuk mengenal ilmu. Mungkin ada orang berkata, "Kalau begitu saya tidak mau menuntut ilmu, karena saya kalau tahu itu perbuatan dosa, lalu saya lakukan, mungkin saya akan berbuat dosa dan saya mendapatkan dosa. Tapi ketika saya tidak tahu, Allah masih maafkan saya." Kita katakan subhanallah, Allah tidak akan memaafkan orang yang sengaja ingin bodoh, ya akhul Islam. Allah tidak akan memaafkan orang yang telah sampai kepada dia ilmu, tapi ia sengaja tidak mau mencarinya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir." Setiap kali sekelompok manusia dilemparkan ke dalam api neraka, maka malaikat-malaikat penjaga api neraka berkata, "Bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan?" Mereka mengatakan, "Bala, benar sekali." Akhal Islam, kita harus menuntut ilmu. Kita pun harus mengamalkan ilmu. Untuk apa? Untuk kebaikan diri kita. Untuk apa? Untuk kemaslahatan dunia ini. Karena ketika manusia bodoh, yang ada adalah kehancuran. Ketika manusia berilmu tapi tidak diamalkan, itu pun kehancuran. Ketika manusia mengamalkan tanpa ilmu, itu pun kehancuran. Maka kebaikan yang terbaik adalah kita menuntut ilmu, kemudian kita mengamalkan ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mohon kepada Allah kekuatan untuk senantiasa menuntut ilmu. Kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu, ya akhul Islam. Sambil kita bertawakal kepada Allah dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum minhum wal amwat. اللهم واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا
wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azhim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar.